Bagaimana perkembangan teknologi informasi saat ini yang membawa perubahan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat? Hal ini juga mempengaruhi terhadap layanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa Sundawenang berupaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Saat ini Desa Sundawenang mengembangkan konsep desa mobile dengan membuat aplikasi sistem informasi dan layanan desa yang dinamakan Silades, di mana sistem ini dapat diakses melalui handphone atau gadget atau Android gitu ya, yang dimiliki oleh warga masyarakat. Silades ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Sundawenang khususnya karena akan memangkas waktu, memangkas biaya dalam mendapatkan layanan. Karena layanan ini akan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah didapatkan oleh masyarakat. Alhamdulillah, kebetulan kampung kami diberikan kepercayaan oleh pemerintah desa untuk melaksanakan atau mengurus bercocok tanam yang disediakan oleh pemerintah dengan jenis tanaman lada perdu atau lada yang tidak merambat jenisnya. Adapun respon dari masyarakat kami, alhamdulillah menyambut baik, antusias. Maka dengan disediakannya sistem informasi dan layanan administrasi desa ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi dan layanan administrasi cukup di rumah saja.